khairi ashabi wa ali. Faya ibadallahu sini wa iyaku itaqwallah litafuzul fi hadal yaumi wal ma'ad. Qala Allahu ta'ala, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-sha'imi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hidayah taufik inayah-Nya pada hari ini kita memasuki tanggal 1 Syawal 1444. Mudah-mudahan saum Qiyamul Ramadan, Tartilul Quran, Zakat Fitrah dan amaliyah yang terkait pada bulan Ramadan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Abuya sebagai Ketua DKM Bupati Islam mengaturkan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saum pada tahun 1444 merupakan saum yang terbaik dan mudah-mudahan kita bisa memasuki lagi Ramadan yang akan datang 1445. Pada saat ini saya akan menyampaikan acara-acara yang akan disampaikan pada saat ini. Pertama, sambutan dari Bapak Camat, beliau sudah hadir. Kemudian laporan keuangan dari bendahara. Selanjutnya doa. Kemudian cara sholat Idul Fitri karena ini langka. Selanjutnya imam adalah Ustaz Ingkus untuk khotib Kyai Haji Maman Abdul Rahman SPDI MMPD MSI dari Pesantren Baitul Salam Cipolang Cibatu. Itu yang akan disampaikan saat ini. Mari kita acara ini buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Camat untuk menyampaikan sambutannya. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terhormat para jemaah sekalian, izinkan saya membacakan sambutan buka puasa ini pada acara salat Idul Fitri 1444 yang bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 22 April 2023 bertepat di Masjid Bupati Islam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang saya hormati para pemerhati ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pimpinan lembaga Islam dan hari para jemaah ini yang berbahagia dan berbahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa akan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Sehingga kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan salat Idul Fitri 1444 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat.
Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin jemaah yang berbahagia, pada hari ini, hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, segenap umat Islam mengadakan takbir, tahlil dan tahmid untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, dan pada satu Syawal 1443 ini, kita semua dapat berkumpul kembali secara langsung, berkumpul jemaah untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri secara berjamaah. Seluruh saat bisa mudik, bisa berkumpul dan bisa melaksanakan sholat Idul Fitri setelah pemerintah mengeluarkan surat usulan pertama tiga menteri, yaitu Menteri Agama, Ketenagakerjaan dan Menteri Pan RB tentang perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023. Kedua kebijakan tersebut mencerminkan adanya keluasan dalam pemberian layanan prima pemerintah kepada warga dalam rangka lebaran. Kita bersyukur atas adanya kebijakan tersebut. Akhirnya warga masyarakat Indonesia merasa sangat senang karena bisa mudik dan berkumpul dengan sanak keluarga dan teman-temannya dari Jepang, hingga bisa saling bersalaman untuk saling minta maaf. Berbeda dengan seperti sebelumnya, terutama ketika tahun 2020. Pada saat itu, protokol kesehatan diterapkan dengan sangat ketat sekali, sehingga mudik kebaran panduan dan yang ada dua kota dilarang. Hadirin yang saya hormati, Idul Fitri ini sangat-sangat kaitannya dengan Tahun Ramadan. Masing-masing kepentingan berdiri sendiri-sendiri, padahal keduanya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan. Tidak mungkin ada kelulusan hari Idul Fitri ini tanpa adanya ujian hari terdahulu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini umat Islam diuji, dilatih, ditempa dirinya. Dan tujuan ini pula saat-saat dilimpahkan rahmat, ampunan dan kebebasan dari hakimnya. Di waktu Idul Fitri pula, kita layaknya seperti siswa sekolah yang mendapatkan rapor selepas melewati masa-masa usia-usia. Dengan melewati momen-momen penting, selama sudah senuh, maka umat Islam pun berhak mendapatkan hasilnya, yaitu pendidikan takwa. Jika standar capaian tertinggi sahur adalah takwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan salah satu dari ciri-ciri muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Semakin tinggi kualitas takwa kita, indikasi semakin tinggi pula kesuksesan kita dalam berpuasa. Demikian juga sebaliknya, semakin hilang kualitas takwa dalam diri kita, pertanda semakin gagal kita dalam memandang bulan Ramadan. Dalam upaya mengetahui kesukinannya kategori kita sebagai ciri-ciri para muttaqin, maka kita bisa berpuasa dengan memperhatikan firman Allah, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di saat senang, pada saat susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Al-Qur'an ayat 134. Ayat tersebut memaparkan tiga sifat yang menjadi ciri orang bertakwa. Pertama, Syahrul As-Sadaqah dilatih untuk gemar menyedekahkan sebagian hartanya untuk zakat, infak dan sedekah, baik dalam kondisi senang maupun kondisi susah. Kedua, orang bertakwa adalah mampu menahan amarah dan tidak berubah kepada Allah. Ketika juga Ramadan adalah Syahrul Fitrah yang diimpunan ampunan. Jemaah yang saya hormati, pada kesempatan Idul Fitri ini pula saya selaku kepala daerah perlu menegaskan kembali kepada jajaran masyarakat yang dilibatkan terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah melalui Kemendagri dalam menghadapi Idul Fitri Hijriah agar ditindaklanjuti sesuai dengan semestinya guna meningkatkan keselamatan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita menyadari bahwa kegiatan dan kolaborasi
berjanji dengan seluruh kekuatan dalam mewujudkan kita dan harapan menjadi kunci utama. Semoga ikhtiar kita ini dapat menguatkan ibadah selama ini yang disempurnakan dengan ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga dapat mengatakan kita menjadi bagian dari orang-orang yang berfitrah dan berhasil mendapatkan pahala yang diterima serta diampuni semua dosanya. Oleh karena itu, saya atas nama pribadi, keluarga dan seluruh yang mengampuni dengan terus dan tidak mengucapkan Allahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan kita semakin dekat kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Demikianlah yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukabumi, 22 April 2023, Bupati Sukabumi, Kepangkas, dan di bawah Nabar UKPN, Bidang dan Bidang Nabar. Sekianlah, kemudahan Sekre Sukabumi, yang berangkat, Kepala Pilih, 14